Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku renungan kita, Sesuatu Yang Lebih Baik. Ditulis oleh seorang hamba Tuhan, Pendeta Calvin B. Rock, di mana dia ingin mengajak kepada kita, agar kehidupan kita hari demi hari, kita menjadi sesuatu gambaran kehidupan yang serupa dengan rencana Tuhan, yaitu kehidupan yang jauh lebih baik. Untuk itu biarkanlah pada hari ini, sebelum kita bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, undang setiap anggota keluarga kita dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Baptisan Yesus. Ayat intinya terdapat dalam Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka, dan ia melihat Roh Tuhan seperti burung merpati turun ke atasnya. Banyak orang bertanya, kenapa Yesus harus dibaptis? Apakah Yesus mempunyai kesalahan sehingga dia harus dibaptis? Untuk itu biarkanlah pada hari ini kita sama-sama mempelajari apa yang firman Tuhan katakan agar kita dapat mengerti dan ini menjadi sebuah teladan tentunya dalam kehidupan kita. Ada dua alasan utama mengapa di Yordan Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Alkitab mencatat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Alasan utama kenapa Yesus harus dibaptis adalah itu merupakan keinginannya sebagai kepala di dalam suatu gambaran pemimpin kita atau Adam kita yang lebih baik, Adam kedua. Kita tentu mengetahui Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus ingin memberikan suatu gambaran Adam yang kedua yang menurut akan kehendak Tuhan. Jadi, Yesus mewakili orang-orang berdosa yang bertobat kepada Tuhan. Kemudian di Getsemani, dia menyelimuti dirinya dengan dosa-dosa kita. Dan secara harafiah, artinya dia menanggung setiap kutuk dosa tersebut. Tetapi pengakuan pertobatan dan baptisan yang Yesus ikuti di Yordan dilakukan secara simbolis. Yesus tentu tidaklah berdosa, dan karena itu, ia tidak membutuhkan sebenarnya pertobatan. Tapi ia adalah jalan keluar untuk penyelesaian permasalahan dosa kita. Dia adalah Adam kita yang kedua. Untuk itulah, dia mengambil suatu simbol baptisan untuk menanggung atau memikul setiap kutuk dosa kita. Itulah gambaran yang pertama. Kenapa Yesus mengambil suatu contoh teladan untuk kita dapat melihat ketika dia dibaptiskan di Sungai Yordan. Dalam pena inspirasi dicatat, Kristus sangat menghormati upacara baptisan. Dengan mengikuti ritual baptisan tersebut, dalam tindakan ini, dia ingin memperkenalkan dirinya kepada setiap umat-umatnya sebagai wakil atau pemimpin mereka, sebagai pengganti mereka yang harusnya mengalami kematian atas dosa tersebut. Tapi dia yang memikul setiap kutuk dosa itu. Dia mengambil untuknya dosa-dosa kita semua tentunya. Mengambil langkah-langkah yang perlu diambil oleh orang-orang berdosa dan melakukan pekerjaan yang orang berdosa harus lakukan. Ya, Yesus mengambil setiap kutuk dosa tersebut dan dia juga memberikan suatu teladan tentunya untuk menjadi suatu pelajaran kepada kita. Hal tersebut dicatat dalam Review dan Herald, 21 Januari 1873. Alasan yang kedua, untuk baptisan yang Yesus lakukan
adalah keinginannya memberikan contoh kepada kita semua untuk kita dapat melihat gambaran yang jelas. Karena begitu banyak saat ini juga usaha-usaha daripada setan melakukan suatu penyimpangan dari contoh teladan baptisan yang sesungguhnya. Yesus memberikan teladan, dia diselamkan di air untuk memberikan suatu gambaran contoh teladan kepada kita semua. Tapi saat ini begitu banyak model daripada baptisan. Ada yang dipercikan, ada yang dengan bendera, ada yang dengan minyak, ada dengan hal-hal yang lainnya. Sehingga banyak daripada kita mulai bertanya. Tentu mereka berkata itu hanya simbol. Tetapi simbol itu haruslah memiliki makna yang sesungguhnya apa yang Yesus telah berikan contoh. Jadi banyak juga usaha untuk melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Dan tentu ini adalah usaha setan. Untuk setiap umat-umat Tuhan, mereka tidak mengikuti teladan yang sesungguhnya dan makna yang sesungguhnya dari apa yang Yesus berikan contoh. Seperti kita dapat lihat dalam Roma 6 ayat 3 sampai yang keempat. Kita sama dapat membuka Alkitab kita. Roma 6 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Jikalau kita sudah menemukannya, kita dapat membacanya. Roma 6, saya akan bacakan ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini diberikan suatu gambaran sebagaimana Yesus diselamkan atau Yesus dikuburkan. Ini memberikan suatu gambaran makna untuk kita dapat mengerti. Jadi Yesus diselamkan, dibenamkan di dalam air. Tapi banyak ajaran-ajaran sekarang yang mengatakan untuk tidak mengikuti teladan atau makna yang sesungguhnya yang Yesus berikan contoh. Dan ini juga dituliskan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan juga kepada kita. Jadi kita dapat melihat dari teladan yang Yesus katakan bahwa kematian, penguburan, dan kebangkitan yang diperingati melalui suatu acara baptisan itu semuanya mau memberikan gambaran mengenai kita mengingat akan kematian, penguburan, dan kebangkitan dari Kristus, ya. Sehingga upacara baptisan itu kita diselamkan, ya. Kita mati, kita dikuburkan, kemudian kita keluar dari air. Kita mengingat juga kebangkitan akan Kristus. Inilah sebenarnya makna daripada acara baptisan tersebut. Demikian juga kita seharusnya mati untuk dosa-dosa kita. Dan kita itu bangkit untuk suatu kehidupan yang baru. Dalam kehidupan ini memberikan suatu pelajaran kepada kita. Sehingga kita mengingat kembali apa yang Yesus telah lakukan kepada kita. Dan jikalau kita telah mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, dan kita akui Yesus adalah jalan keluar terhadap setiap permasalahan dosa kita, dan kita yang telah dilahirkan oleh dosa, dan kita mungkin sering melakukan kehidupan-kehidupan yang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau mengakui itu, kita mengikuti suatu upacara baptisan. Dan dalam kehidupan kita, seharusnya kita terus mengingat untuk kita tidak melakukan kembali hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Baptisan air, kita lakukan sekali. Kemudian hari demi hari kita dibaptiskan oleh kuasa Roh Kudus. Inilah yang harus menjadi suatu pelajaran tentunya dalam kehidupan kita. Jadi, semua bentuk lain dari baptisan
gagal memperingati pengorbanan Kristus secara memadai. Tidak ada bentuk baptisan yang lain selain diselamkan. Tidak peduli seberapa tulus hal itu dilakukan, ya. Mungkin orang berkata, yang penting kita tulus mengikuti upacara baptisan walaupun tidak diselamkan. Kita harus melakukan sebagaimana yang Yesus contohkan. Dan inilah satu-satunya teladan yang seharusnya Yesus ikuti. Semua bentuk lain dari baptisan gagal memperingati pengorbanan Kristus secara memadai. Tidak ada bentuk baptisan yang lain. Tidak peduli beberapa tulus hal itu dilakukan, sepenuhnya hanya penurutan kepada teladan yang Yesus lakukan, itulah yang jelas. Jadi kepada kita, walaupun begitu banyak metode bentuk-bentuk baptisan saat ini, ikutilah apa yang firman Tuhan katakan. Baptisan dengan diselamkan. Walaupun betapa tulus kita, jikalau kita tidak mau merendahkan hati untuk mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, sebenarnya kita sedang menolak mengenai kasih karunia Tuhan yang selalu mau memberikan suatu makna gambaran agar kita menjadi penurut akan kehendak firman Tuhan. Tentu kita mengerti, jikalau ada seseorang yang sudah mengalami sakit parah sehingga dia tidak bisa lagi dibawa ke dalam air untuk diselamkan, tentu Tuhan mengerti hal tersebut. Tetapi jikalau kita dalam keadaan yang sehat, tapi kita berusaha untuk menghilangkan makna yang Yesus berikan contoh dan teladan, tentu Tuhan dapat melihat setiap isi hati kita. Oleh sebab itu, ikutilah teladan mengenai baptisan yang Yesus telah berikan contoh kepada kita semua. Ada kesan bahwa tindakan baptisan pada saat ini merupakan simbol juga bagi kita. Tetapi sebenarnya ini adalah alasan yang tidak tepat. Karena kita adalah orang yang berdosa, kita perlu melakukan baptisan tersebut. Kita perlu membutuhkan pertobatan dan mengubah orientasi rohani yang diekspresikan melalui acara baptisan tersebut. Tidak seperti Adam yang kedua, yaitu Yesus. Kita memiliki keadaan sebelum bertobat yang baptisan nyatakan batal dan tak berlaku. Adam yang kedua telah menunjukkan kepada kita sebuah jalan atau contoh. Hanya dengan dicelupkan, seperti sida-sida yang diyakini Filipus bawa turun ke dalam air, dalam Kisah 8 ayat 38, kita secara akurat juga mengikuti teladan Adam kita yang lebih baik, yang menyatakan kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita bahwa kita telah menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Inilah yang seharusnya kita ikuti dalam kehidupan ini. Tentu perlu dengan proses pembelajaran. Walaupun saat ini juga banyak para hamba-hamba Tuhan yang menjadikan baptisan untuk mengejar sebuah target juga. Tentu ini juga adalah suatu hal yang salah. Orang yang mau dibaptis, seharusnya orang ini telah belajar dan dia telah mengerti bahwa Yesus adalah jalan keluar terhadap setiap permasalahan dosa. Orang itu mengerti dan dia mau melakukan sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Dengan begitu dia terus bertumbuh. Hari demi hari, Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan dia. Dan dia juga mempunyai sebuah komitmen untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan berjalan dalam kehidupan yang baru. Ini diberikan suatu gambaran juga melalui sida-sida yang dibaptis oleh diaken Filipus. Kita dapat membaca dalam Kisah 8, ya. Kisah Para Rasul 8. Kita sama-sama dapat membuka, ini adalah ayat kita yang terakhir. Kisah Para Rasul yang ke-8 ayat, cerita lengkapnya dapat dibaca dari ayat 26 sampai ayat yang ke-40.
tapi kita dapat membaca dari ayat 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi yang berkata demikian tentang dirinya sendiri dan tentang orang lain, ya. Karena awalnya Filipus memberikan penjelasan akan Kristus tentunya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya, ya. Setiap orang harus dikatakan atau diajarkan mengenai Injil kabar baik akan Yesus itu sendiri. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air, ya. Kemudian di situ dikatakan, lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ya. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Ya. Dia tidak terpaksa. Dia percaya. Dan dia menginginkan suatu kehidupan baru yang dirubahkan. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dua-duanya mereka turun ke dalam air. Dan Filipus membaptiskan sida-sida itu, orang Etiopia itu. Dan setelah mereka keluar dari air, artinya diselamkan, dibenamkan, dan mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, ya. Seharusnya kita dapat mengerti. Jikalau kita diperbaharui kehidupan kita dan kita berjalan selaras dengan kehendak Tuhan, setiap firman-firman Tuhan, kehidupan kita penuh dengan sukacita, bukannya kita terbeban. Banyak saat ini orang setelah dibaptis, mereka merasa terbeban akan setiap perintah-perintah Tuhan. Mereka merasa jauh lebih nikmat kehidupan masa lalu mereka. Ini adalah suatu gambaran yang salah, atau kita gagal mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Setiap perintah Tuhan adalah membawa sukacita yang sesungguhnya, bukan yang dunia ini tawarkan. Jadi biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, baptisan Yesus memberikan suatu pelajaran untuk kita dapat mengerti. Yesus telah memberikan sebuah teladan. Hendaknya kita mengikuti jikalau kita ingin memperoleh suatu sukacita yang sesungguhnya dengan hidup yang diperbarui. Kiranya Tuhan memberkati kita dan seluruh rumah tangga kita. Tuhan memberkati.